Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya dan selamat sore sahabatku. Berjumpa kembali dengan channel Wayudi 3D. Channel yang menginformasikan seputar Pool LS Kota Tangerang, situasi terkini baik yang akan diberangkatkan dan tiba dari Medan dengan tujuan ke Jawa. Semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengais rezeki dan beraktivitas semuanya. Dan bagi yang sakit, segera semoga diangkat penyakitnya. Dan tak lupa juga kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman saya, sahabat saya, saudara saya, bagi yang melaksanakan atau yang beragama muslim. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sini saya informasikan kembali sahabat untuk pemberangkatan di trip kedua ini dengan kelas eksekutif via Toba akan diberangkatkan dengan Novin 154. Dan ini nampaknya sudah ada persiapan dan penumpang sudah dianjurkan memasuki bis agar segera diberangkatkan menuju Medan. 154 ini di kelasnya eksekutif. Pada hari ini untuk pemberangkatan 154 ini di sore hari pukul 17.30 terpantau padat ya. Ini yang datang dari Medan menuju Surabaya 231. Kemudian ini juga menuju Surabaya eksekutif. Yang ini ekonomi. Dan ini dari Medan juga stay di sini karena ada perbaikan. Untuk hari ini, sore ini di pukul 18 pada trip kedua ini dengan Novin 154 di kelas eksekutif. Setelah ini akan diberangkatkan pada trip ketiga 129 yang Philip ya, itu akan diberangkatkan dari Pool LS Tangerang ini setelah 154. Untuk 129 atau jargonnya si Philip diberangkatkan menuju Medan via Pekanbaru. Nanti pada pukul 18 atau pukul 19 di trip ketiga, dan itu pemberangkatan untuk terakhir di Pool LS Kota Tangerang pada hari ini tanggal 25 bulan 4. Oke sahabat, 154 sudah diberangkatkan menuju Medan. Dan untuk trip yang terakhir di trip 3, untuk lanjut di trip ketiga dengan Novin 129 ini adalah pemberangkatan terakhir. 129 ini di kelasnya ekonomi dan menuju Medan via lintas timur atau Pekanbaru. Dan tampaknya sudah ada panggilan penumpang untuk memasuki bus karena segera 129 ini akan segera diberangkatkan. Dan di Pool LS Kota Tangerang ini telah hadir tadi pada pukul 17.231. Ini adalah trip Medan ke Surabaya.
231. 231 ini adalah trip Medan ke Surabaya. Sampai ketemu di Surabaya untuk saudara saya, teman saya, Pak Detekat di channel YouTuber Full LS Surabaya. Semoga di perjalanan nanti selamat sampai tujuan. Mantap. Oke, 231 akan mengarah ke Bogor sepertinya ini, untuk ngisi trip Bogor. Kita doakan bersama, semoga di Bogor nanti sewa banyak, paket banyak. Amin. Dan lancar di perjalanan. 129 akan segera meninggalkan Full Tangerang menuju Medan. Oke sahabat, 129 telah meninggalkan Full LS Kota Tangerang menuju Medan. Kita doakan selamat sampai di tujuan, lancar di perjalanan. Dan sewa dan serta paket bertambah ya. Dengan diberangkatkannya terakhir 129, maka saya sudahi saat ini untuk liputan atau informasi untuk keberangkatan dan Full LS Kota Tangerang saat ini. Tadi diberangkatkan sebelumnya di trip kedua 154, kemudian di trip ketiga ini 129. Bersama kita doakan bareng-bareng ya sahabat ya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mohon untuk yang belum subscribe, terima kasih, silakan di subscribe. Dan saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi bagi saudara saya yang beragama muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Dari Full LS Kota Tangerang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Horas.